Bismillahirrahmanirrahim. Karena untuk yang satu pekan kelima ini dulu judulnya itu sesungguhnya tematik. Dan kalau yang lainnya sudah ada biasanya acuan kita. Cuman ini pada episode yang kedua ini, karena seingat saya dulu saya ngambil satu hadis dari Al-Arba'in An-Nawawiyah yaitu At-Tinun Nasihah. Ini penjelasannya belum selesai, sehingga pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis ini. Sekedar kita review sedikit atau kita flashback sedikit, ini kan hadis ini yang kita bahas dulu itu bicara mengenai jadi Rasulullah bersabda At-Dinun Nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu sahabat-sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa a'ammatihi. Sehingga yang dimaksud nasihat itu yang pertama adalah lillah. Jadi makna nasihat itu tentunya sesuai dengan konteksnya. Kita selama ini memahami nasihat itu kan biasanya kita memberikan masukan atau memberitahu sesuatu dengan harapan ada perbaikan atau dengan harapan orang
saya itu menjadi lebih baik. Nanti di sini dijelaskan di dalam syarahnya ini, termasuk bagaimana memberi nasihat kepada diaimatil muslimi wa amatihim, yaitu bagi pemimpin umat Islam dan juga bagi orang secara umum. Karena tidak sembarangan orang kemudian bisa dipanggil lalu sini-sini tak nasihat, ini kan jadi masalah apalagi di depan umum. Termasuk memberikan kritikan itu juga dalam konteks nasihat, tapi harus tepat dan harus bijak. Saya masih ingat dulu pernah baca salah satu tulisan Gusmus, yaitu Mustafa Bisri. Itu nasihatnya singkat, kata beliau begini, pada dasarnya semua orang itu suka kritik, asalkan tidak ditujukan kepada dirinya. Itu kan kata-kata yang singkat, tapi padat maknanya. Kita itu kalau meritik orang, itu kadang-kadang itu paling keras, tapi kalau meritik diri kita sendiri, itu paling pelan. Sama, ada orang yang di luar itu, mohon maaf, di luar rumah, itu kelihatan baik orang, tapi di dalam, mohon maaf, kasar ke istrinya, ke suaminya, ke anaknya, ini kan wali. Ya sebenarnya yang bagus ya semuanya lain, semuanya bagus, semuanya ya tetap lembut. Makanya sampai Rasulullah itu dalam satu dan salah satu dawah beliau itu kata beliau begini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya, memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan terhadap keluargaku, terhadap istri-istri. Itu Rasulullah. Nah sekarang itu enggak, sekarang itu kadang-kadang. Sehingga kalau di luar itu orang banyak dihormati, kadang-kadang ketika di dalam itu orang rumah sendiri itu alah sampai yuk lu begitu jadi. Saya dulu pernah angin-angin itu ada hadis Rasulullah, ada hadis riwayat Aisyah yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, bahkan dalam bahasa Allah oleh ayahnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhlaknya Rasulullah itu gimana? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah itu jawabannya singkat, kama khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Ini kalau kita baca teksnya, maka hadis itu ya biasa saja. Tapi coba lihat, yang meriwayatkan siapa? Saya dulu, ini yang meriwayatkan Aisyah. Sayyidah Aisyah itu istri beliau yang paling tahu kekurangan kita itu pasangan kita. Lo kalau sudah pasangan yang ngomong karena khuluquhul Qur'an itu di dalam saja itu luar biasa. Di luar itu juga luar biasa. Jangan sampai kita ini hanya memang pencitraan di luar, tapi di dalam ini tidak karuan-karuan. Padahal membangun sesuatu yang baik itu harus dari dalam. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan Haiti Jannati. Itu dari rumah itu bagaimana suasana surga, sehingga ada pembentukan karakter, ada pembentukan termasuk bagaimana apa istilahnya, regenerasi itu terjadi di dalam rumah. Anak-anak yang mohon maaf, yang kurang perhatian di rumah, yang tidak mendapatkan kasih sayang, cari di luar. Ini saya tak mushaf, jadi kalau nyari ayam ya, dia tak liru dalilnya. Nih, coba kalau dalil pirsan di Al-Quran itu ada surat namanya Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut itu, di ayat yang 41 ada ayat makhluk dari nata kalau mengulirah di awliya akan mengalir angkabu. Ya, ita pada kita. Wa inna awhan al buyut ilaga itu angkabu lalu perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membangun rumah. Ini bicara rumahnya laba-laba. Kita kan tahu sarangnya laba-laba. Ya. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini, mohon maaf, dulu pernah ada yang kritik
sengaja mencari kelemahan kitab suci Al-Qur'an. Apa yang dikritik? Al-Ankabut itu kan artinya labang-labang. Taknya itu tak asli yang bukan menunjukkan tak taknif, bukan menunjukkan tak untuk objek, untuk sesuatu yang bersifat atau yang disifati perempuan, bukan. Mereka mengkritik begini, ini Al-Ankabut ini kan bukan tak taknif, tapi mengapa dalam kata kerjanya, dalam fiilnya itu ittakhadzat, kok menggunakan tak, berarti ini kembali ke marjanya, rujuknya ini kembali ke domainnya, ini kembali ke kata gantinya, kembali ke perempuan. Akhirnya diselidiki lah, iya kenapa ini? Ternyata ketemu rahasianya, ada seorang ahli dalam bidang perlabalan, namanya Spiderman. Gak ibu yang bilang Spiderman, dia ini ngapun untuk bapak-bapak ini. Ini kalau disini ibunya gak apa-apa ya? Enak ngaji sambil guyon, sambil minum teh, sambil makan jajan. Ini jahe, apalagi jahe ini ngajinya bisa lebih semangat lagi. Karena ini kan pro-pro-pro-pro ini langsung los, jam 7 udah terasa. Tiba-tiba suaranya masak, oh telat masak. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ittakhadzat yang menunjukkan mu'annas itu setelah diteliti, diselidiki, laba-laba yang bisa membuat sarang itu laba-laba yang jenis betina. Jadi redaksi Al-Qur'an itu sudah sangat teliti. Jadi shadaqallahul azim, betul firman Allah itu. Makanya Al-Qur'an itu, nanti kita bicara tentang nasihat li kita bihi, itu seperti apa. Jadi Al-Qur'an itu kandungannya luar biasa. Makanya la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan. Jadi Al-Qur'an itu tidak ada kebatilan. Ya, baik dari arah manapun, arah depan, arah belakang. Jadi mulai dari sisi bahasanya, mulai dari informasinya, mulai itu lengkap pokoknya. Nah, yang ingin saya jelaskan kaitannya dengan tadi rumah kusur gantar ini. Jadi gini, rumah laba-laba itu bagi manusia, kalau kita melihat itu bahasa Al-Qur'an mengatakan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lam. Rumah laba-laba itu rumah yang paling lemah, paling rapuh. Kalau bagi manusia, rumah laba-laba itu diginikan aja udah rusak. Tapi sesungguhnya sarang yang begitu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika ada mangsa yang terperangkap di situ, maka mangsa itu sangat sulit lepas dari sarang itu. Padahal memang lodok dalam pandangan manusia. Ternyata yang digagas oleh Al-Qur'an ini lemahnya dari sisi mana? Karena sudut pandangnya ini jaring laba-laba ini kuat. Jadi mangsa yang sudah nempel itu tidak bisa. Bahkan di Spiderman itu kan kuat sekali. Set ini bisa nyantol ke depan, itu bisa naik ke gunung, apa gedung-gedung yang tinggi. Iya kan? Jaringnya, nah, itu kan cuma jaring laba-laba. Nah, tinggal sudut pandangnya mana. Ternyata yang dimaksud rumah yang paling rapuh, rumah yang paling lemah, itu rumah laba-laba. Karena di situ tidak ada kaderisasi, tidak ada pendidikan untuk regenerasi yang bagus. Seringkali terjadi, bahkan anaknya itu bisa dimakan juga. Sehingga di situ, ini rumah ini tidak patut untuk dicontoh. Gitu. Kalau kita terapkan di rumah, ya rumah yang bagus itu rumah di situ yang tumbuh ketakwaan yang baik, karakter yang baik. Lalu anak-anak itu mendapatkan teladan yang baik dari dalam rumah itu, sehingga berkembang. Kenapa? Karena generasi itu akan selesai dan akan dilanjutkan generasi berikutnya. Itulah makna manusia itu sebagai ini jairun fil aw khalifah. Orang itu kan gantian. Dan yang meneruskan ketauhidan ini siapa? Ya anak-anak kita, makanya di situ harus tanamkan itu. Dulu belum ya pernah nanya ke bapak-bapak ibu, iya ya. Sholat Jumat itu ayatnya kan umum, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yawmal jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzaru bai'. Lalu ditaksis, ditaksis itu diberi khususan, ada pengkhususan dalam hadis. Sholat Jumat wajib
kecuali bagi wanita. Terus saya sempat tanya-tanya, apa Jumatan itu bagi laki-laki? Karena begini, Jumatan itu kan ada pesan takwa. Pesan takwa itu kan rukun. Rukun khutbah Jumat itu kan setidaknya dalam madzhab Syafi'i kan lima, yaitu terangkum dalam waqot soha, waqot soha, lan teman-teman sah, wawu, wasiat, wasiat takwa, ittaqullah, qaf, Quran, ada ayat Quran yang dibaca, dal, doa, Allahumma ufir, kan begitu, so, sholawat, ada sholawatnya, hak, ada hamdalah. Kalau lima itu sudah terpenuhi, sudah sah, kalau sama yang mandi. Kan khutbah Jumat yang bagus itu ya singkat padat. Karena kalau terlalu panjang jamaahnya akan tertidur pulas. Karena merasa bahwa ini kesempatan terbaik untuk istri. Nah, harus bimbing dong khutbahnya cek tidur aja. Ini harus evaluasi. Apa cara menyampaikannya tidak menarik? Apa kurang keras? Ya tidak tahu lah. Kalau sudah bagus semua, ya kembali ke yang besar. Resiko dengan gue penumpang. Nah, saya lanjutkan. Ini yang wajibkan bapak-bapak ini. Pesannya, agar pesan takwa itu yang disampaikan ke panjenengan yang bapak-bapak ini. Ini ketika pulang ke rumah, kan yang di rumah itu berada di bawah tanggung jawab bapak-bapak. Dari sisi nafkahnya iya. Dari sisi upgrade ketakwaan nanti yang ditanya itu bapak-bapak di luar. Gimana istri saya? Gimana anak saya? Maka jadi laki-laki itu berat. Jadi ini harus disampaikan. Nah, kalau kemudian Jumat, kalau kemudian tidur, ditanya oleh istrinya di luar, sebenarnya tadi gimana Pak tentang ketakwaan? Terus pokok begini, nah, tema kebaikan itu mesti modo. Cuma kan sejauh mana kita mampu untuk mengevaluasi diri kita, lalu ini berapa persen yang sudah kita lakukan. Jadi itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi ini penting sekali. Oke? Jadi kembali ke tadi. Jadi Sayyidah Aisyah itu menyatakan kan kalau sudah istri beliau orang dalam yang tahu betul bagaimana Rasulullah sudah mengatakan karena kulukulukur, ini mesti amini. Kadang itu ada. Bapak-bapak itu kelihatan di luar itu baik. Bagus sekali ke tetangga itu. Tapi itu bagus, memang harus baik ke tetangga itu harus baik. Ya kan begitu. Maka yukri billahi wa yukri akhir, fal yukri jarohu, kan begitu. Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Lalu tetangganya itu tahunya itu baik. Cerita ke sesama ibu-ibu. Enak, kok tujuh sama itu enak, ya sabar. Katanya dirasani, kata ibu-ibunya. Ya kepoknya sama gara. Cuma kamu ngomong itu ngubar air. Enggak enak, harus disimpan kan ibu. Tapi ayolah, kita ini sehari memperbaiki satu mengingatkan. Yang ibu-ibu juga begitu. Joko lah, kita ngomong enak. Tujuh sama sabar, cari bapak. Cari sopok. Kok terus sudah begini. Allah Ta'ala. Ya sebenarnya nanti kita syukuri, kita sama-sama selalu memperbaiki apa-apa yang kurang baik, terutama dalam penilaian Allah. Ini yang paling penting, bukan hanya dalam kacamata manusia. Kalau dalam penilaian Allah sudah baik, nanti di dalam pandangan manusia itu akan mengikuti. Kalau kita ini hanya ngejar pandangan manusia, di dalam pandangan Allah tidak mau bilang ini adalah kenapa, ini yang kemudian nanti akan terbuka aslinya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi ad-dinun nasiha. Nah, kemarin sudah kita jelaskan yang nilai itu seperti apa, yaitu mendahulukan hak Allah. Jadi mendahulukan hak Allah ini saya ulang sekilas. Yang dipuji di dalam Al-Qur'an itu bukan orang yang murni ibadah tok segala malah bahkan hanya menggawe tidak. Dunia menggawe itu penting. Di surat Saba itu ada ayat i'malu ala Dawud syukra. I'mal itu maknanya berbuatlah. Tapi bisa juga dipahami bekerjalah wahai keluarga Dawud. Syukra sebagai bentuk syukur. Allah menganugerahi aneka potensi. Lalu yang bapak-bapak terutama itu punya juga tanah. Ma
bekerja dengan niat riba itu syaratnya agar bisa niat ibadah itu harus terpenuhi dua hal. Jadi sebelum saya menyampaikan dua hal, ini ada satu kisah. Dulu di zaman Rasulullah itu, habis sholat subuh ini ada majelis begini, ada halaqah. Rasulullah menyampaikan beberapa hal kepada para sahabat. Setiap pagi itu ada salah seorang itu yang tidak ikut, tapi tiba-tiba keluar dari masjid lalu cepat-cepat berangkat kerja. Dirasani oleh sahabat-sahabat. Oh itu loh, cek dunia ini. Mungkin lo bahasa sekarang begini. Mbok yo ngaji-ngaji dulu. Semuanya rasa-rasa, artinya rasa-rasa ini ya. Akhirnya Rasulullah mendengar itu. Kata Rasulullah begitu. Ya jangan langsung dicabut itu. Coba dilihat dulu. Orang ini bekerja itu untuk tanya seperti apa dan untuk apa. Ternyata betul, dia di rumah itu punya tanggungan. Termasuk punya tanggungan seorang ibu yang sudah sepuh, yang dalam tanggungan dia. Sehingga dia harus bekerja. Kalau dia tidak berangkat jam sekian ini, nanti akan ada konsekuensi yang berbeda. Maka jangan kemudian dianggap yang tidak ngaji itu mesti tidak baik. Karena orang bekerja itu niatnya begitu juga tidak ada masalah, juga baik. Yang penting syaratnya memenuhi dua hal gitu. Tapi yang bisa yang baik itu yang seimbang. Artinya apa? Hak Allah tetap digunakan, tapi dengan tidak meninggalkan sisi kayak tadi itu kerja. Maka di ayat Al-Quran di surah An-Nur yang diuji itu rijalun la tulhihim tijaratun wala baitun an dzikrillah. Jadi orang-orang yang la tulhihim, yang tidak melalaikan kepada mereka, apa itu? Tijaratun wala baitun. Bisnis, bisnis itu aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Baitun jual beli juga sama. Tidak ada orang jualan itu yang ingin tidak untung. Terus tak terus aku pula hari 100 ribu tak jual 50 ribu aja. Tidak ada. Itu nanti baru aspek yang lain. Mungkin aspek sodakohnya itu beda lagi. Tapi kalau secara umum jualan itu ya mesti nyari untung. Ya tapi ya jangan sampai teman-teman. Kalau kelarangan katanya laris di awal tapi kan tidak lumayan itu. Nanti tinggal orang begitu. Apalagi sekarang zamannya online. Nah, kembali ke materi. Jadi latul hihim ijarah yang aktivitas yang menghasilkan uang saja atau menghasilkan profit, ada keuntungan, itu tidak sampai melalaikan dia, apalagi aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa. Jadi gini, yang ono uang jagong, jagongan itu kan kalau di kalau Gus Bahar itu sering menyampaikan, apakah jagongan itu dosa? Jagongan itu ngobrol itu hal yang mubah, tapi itu sudah lebih baik daripada maksiat, daripada melakukan dosa besar. Dengan barokahnya serawung atau jagongan itu kerukunan lebih terjaga, lebih harmonis dengan tetangga. Tapi jangan sampai melalaikan kewajiban terhadap Allah itu. Gara-gara bengi mulai jagongan subuhnya jam 7 lagi, biru jadinya. Itu yang maksudnya seimbang. Aktivitas yang menghasilkan profit saja itu tidak sampai melalaikan seseorang ini, apalagi yang tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi yang dipuji ini bisa melakukan itu, tetap memenuhi hak Allah. Nah, dua hal itu apa? Sehingga ibadah, sehingga kerja kita bisa dinilai ibadah. Kiatul Haid menulis dalam buku beliau yang judulnya kalau saya tidak salah, apabila iman tetap bertahan. Itu dikupas banyak. Salah satunya tentang kerja ini, etos kerja. Jadi dua hal itu. Yang pertama, sahihun fi niyah. Niatnya benar. Ini kerja ini perintah Allah untuk memenuhi, kita biasa memberi nafkah, bisa memberikan nafkah, termasuk bisa beli bahan makanan. Jadi kalau sudah bisa beli bahan makanan untuk dimakan, punya energi, dan energi itu untuk ibadah kepada Allah. Nah kalau sudah niatnya, terus duwekin, aku kerja ini. Nah itu kuah mas, mau cek keren. Boleh kita kuah ibu, saya bisa cerita. Oh rumah saya, itu tanah saya. Ini sudah beda lagi. Hati-hati kalau ini bisa masuk cakupan al-ha, kubur, takafu. Melalaikan. Jadi berlomba-lomba, berbanyak-banyakan, berbangga-banyakan.
sahihul fi tahsil. Jadi sahihul fi niatnya sudah dapat, tapi kalau tahsilnya, tahsil itu cara memperolehnya, itu keliru, ya jadi keliru, jadi tidak bisa ibadah dengan lainnya. Soalnya kerja ya Allah, lillahi ta'ala, berangkat malam, membidik rumahnya ini, rumahnya ini, masuk ke rumah orang, ambil barang orang, ya tidak bisa, tidak benar. Karena tidak sahihul fi tahsil. Niatnya sudah benar lillah, tapi pelaksanaannya keliru, ya jadi keliru. Pelaksanaannya benar, ya kerja lah, halal, kerjanya halal, tapi niatnya tidak tepat. Tadi itu, ini juga bisa, tidak pas. Makanya perpaduan dua hal ini sangat penting sekali agar kerja kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kerja itu dinilai ibadah, maka yang dihasilkan itu sesuatu yang halal. Kalau sudah halal, maka potensi barokahnya besar. Kalau sudah tidak halal, jangankan halal aja, tidak, ya barokahnya tidak, pasti tidak muncul. Karena barokah itu muncul dari sesuatu yang halal. Hasil korupsi, hukum-hukum barokah, tidak bisa. Ini sekian saya infakkan untuk membersihkan. Tidak bisa. Karena cara mendapatkannya sudah tidak beres. Gitu. Masih di doa kepada Allah, bahari kelana fima rosantara sampai 100 kali, tidak bisa. Makanya dulu saya juga pernah nanya ke bapak-bapak ibu, apa doa mau makan itu kaitannya dengan wakina adaban, apa korelasinya antara makanan dengan penjagaan dari api neraka? Ternyata dampaknya makanan itu luar biasa. Kalau yang dikonsumsi seseorang itu barang yang haram, baik secara zati atau secara hukmi, haram itu ada yang zatnya, daging babi, daging anjing, jelas zatnya haram. Tapi ada yang hukmi, hukmi itu yang dimakan tempe, tapi hasil curian. Berarti kan hukumnya tempe jadi haram, masuk ke tubuh seseorang. Makanan dibakar oleh oksigen, lalu masuk ke aliran darah, diproses, menjadi energi. Ini biasanya nanti energinya negatif. Diajak api itu apa ya? Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Ya, wa'malu shaliha, dan beramallah amal yang shaliha, amal yang baik. Ada korelasi, makan yang thayyib nanti akan menjadikan amalnya meningkat. Nah, baik dari sisi mana? Pertama dari sisi halal ini. Baru nanti thayyibnya itu dari sisi mana? Sisi kandungan nutrisi yang dikandung oleh makanan itu. Makanya sampai Al-Qur'an mengatakan betul, fal yuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini penting. Juz 30 itu soal abasan itu. Fal yuril insanu ila ta'am. Anna sababa lama asabba thumma syaqqa al-ardu syaqqa fa anbatna fiha habban wa nabatan. Jadi makanan harus betul-betul diperhatikan dari banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk ke yang ad-dinun nasihah yang li kita bihi, yaitu terhadap kitabnya, kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Karena kitab Allah yang diturunkan kepada nabi akhir zaman sebagai mukjizat abadi, sebagai mukjizat sampai akhir zaman, itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah yang sifatnya qadim. Ya. Ini dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Qur'an itu yang qadim. Hanya kemudian ada yang namanya Qur'an itu kalam nafsi lalu sebagai kalam lafzi. Jadi begini. Allah menurunkan Al-Qur'an. Kan kalau bahasa Indonesia kan menurunkan, bahasa Arabnya kan nazala. Nazala nanti bisa kalau menurunkan itu ada anzala, ada nazala. Makanya di Al-Qur'an itu ada ada tanzil. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu dari nazala li nazil. Al-Qur'an juga menggunakan redaksi, Allah menggunakan redaksi untuk Al-Qur'an juga anzal.
para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Al-Qur'an ini, turunnya Al-Qur'an di dalam kitab-kitab yang bicara mengenai ulumul Qur'an, di antaranya Al-Itqan fi ulumil Qur'an. Ada kitab bernama Al-Itqan. Tulisan ulama yang luar biasa namanya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini termasuk ulama-ulama ulumul Qur'an yang lain mengatakan bahwa jangan difahami turunnya Al-Qur'an itu seperti turunnya kita. Saya kan di atas masjid nih, masjid kan di atas, naik tangga di masjid. Oh, sudah turun dari masjid. Kalau saya turun dari masjid, maka saya berarti sudah tidak ada di sini, karena saya sudah turun di masjid, dari masjid. Bisa difahami. Kalau turunnya Al-Qur'an itu enggak, jangan dibahas seperti itu, tapi turun di makna ilam. Ilam itu apa? Ilam itu pemberitahuan dari Allah. Karena kasih sayang Allah kepada manusia, maka diturunkannya Al-Qur'an, diturunkanlah Al-Qur'an. Kalau panjenengan lihat, Allah itu punya sifat yang luar biasa, yang kasih sayangnya tiada batas, yang Allah disebut dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mencakup semua makhluk. Mbuh kafir, mbuh muslim, mbuh taat, mbuh maksiat, semuanya mendapat kasih sayang dari Allah. Dapat suplai oksigen. Ya kan? Dapat anugerah kesehatan. Kalau kemudian ada yang diuji, ya ini beda lagi, karena semua orang akan diuji. Hingga meminta ujiannya yang berbeda satu sama lain. Nah, karena Allah itu sayang, maka diberilah petunjuk. Makanya ayatnya itu Ar-Rahman, surat Ar-Rahman itu. Surat Ar-Rahman itu disebut dengan surat pengantin, Al-Arus. Jadi pengantin, karena indah itu susunan bahasa. Diselingi berapa kali tetapi ayi ala rabbikum bukan tiba. Sebuah pertanyaan yang membuka bagi golongan jin dan manusia. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Wahai manusia, golongan manusia dan jin. Kita ini kalau sehat-sehat betul sehat itu kan tidak terasa. Kalau orang yang sudah mau bilang, maka diuji ginjalnya bermasalah, harus cuci darah. Itu sekali cuci darah berapa? Belum lagi yang komplikasi, belum lagi yang lain. Yang diabetes juga begitu, kalau sudah sampai suntik insulin setiap hari ini berapa? Kadang-kadang kita lupa itu. Nah, maka kasih sayang Allah yang demikian luas itu disusul dengan Ar-Rahman, Allah Al-Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini kan betul hidangan Allah karena kasih sayang yang luar biasa. Kan hadis Rasulullah mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah di muka bumi. Maka siapa yang mau silakan ambil hidangan. Kalau enggak mau, ya dia pergi enggak mau. Allah bilang. Maka bertumbuh fil ardh, hidangan Allah di bumi. Nah, kembali ke cerita tadi, ke lanjutan penjelasan tadi. Jadi Al-Qur'an itu turunnya, nah ini loh, kalau bicara turunnya maka harus dipahami proses iklan pemberitahuan. Karena kalau kita turun dari satu tempat di tempat yang sebelumnya sudah tidak ada, beda dengan Quran. Maka Quran ini turunnya ada dua tahap. Tahap yang pertama itu dari Lauh Mahfud ke As-Sama'i Dunya di satu tempat namanya Baitul Izzah. Inilah yang turun secara sekaligus. Tapi sekali lagi, turunnya jangan difahami lalu di Lauh Mahfudz sudah tidak ada. Di Lauh Mahfudz tetap bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfudz. Tapi ini namanya kalam nafsi. Yang oleh para ulama dikatakan ini yang bila harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Karena kita tidak bisa mengakses ke sana. Kita ini makhluk yang bersifat materi. Bisa dipahami ya? Ini namanya kalam nafsu. Sampai di zaman itunya, itu turun sekaligus. Nah, turun sekaligus itulah yang disebut dengan anzala. Ayat Al-Qur'annya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di surat At-Tufan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin.
Makanya anzala. Karena anzala itu kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab morfologi atau sorof itu adalah anzala yunzilu, itu menurunkan tapi sekali. Beda dengan yang nazala fa'ala. Kalau yang nazala yunazilu itu mengandung makna keterulangan, berulang-ulang. Makanya dari sama as-sama ibdunya turun kepada Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Kalau yang dari Allah Mahfud ke sama ibdunya itu dikawal sekian malaikat termasuk malaikat Jibril yang paling utama. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Ada yang wakuf di situ. Tapi langsung dilanjutkan hiya hatta wa tala'il fajr ya. Ada yang diulang salamu hiya hatta wa tala'il fajr. Yang enggak boleh itu kalau wakufnya keliru. Ini sering saya ceritakan di majelis-majelis yang lain karena ini fakta terjadi di masyarakat. Yang cerita ke saya itu guru saya mengalami langsung. Suatu ketika ikut di satu daerah sholat tarawih. Pas witir imamnya sudah agak sepuh itu baca surat Al-Qadr. Moro moco yang tadi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Disambung di wasol. Mari salam berhenti di situ. Moro-moro mulainya lagi itu ibtidaknya itu dari mulhiya hatta mutla'il fajr. Kan salam pun ada mutnya. Moro-moro mulai dari mulhiya hatta. Ini benar apa keliru? Ya keliru. Lalu mutnya itu salam itu punya lafaz salam kemudian dibunyikan mulhiya. Ini kan merusak makna ini. Setelah sholat, guru saya tanya, dibaca mulia tadi setelah berhenti di salam. Wah, dengan PD-nya menjawab ini loh, ini kan saya berhenti di salam. Ini kan ada tanwinnya kan belum saya baca, maka saya baca mulia. Ya Allah, ini loh. Kalau di sini enggak, tentang tadi enggak ya, sudah bagus banget. Karena kajiannya rutin, ini yang jarang-jarang itu ngaji. Yang bahaya itu kalau orang enggak mau ngaji, sudah merasa paling benar yang paling bahaya. Padahal keilmuan itu ketakwaan harus di-upgrade terus. Oh, kadang kita dijelaskan hari ini gak pakai paham. Nanti ada ustadz lain yang menjelaskan. Oh, biar dia dijelaskan ustadz ini tak. Lalu ada digabungkan. Oh, saya baru paham. Nah, O-nya itu berarti ada futuh di situ. Futuh itu kan fathah yang fathu, fathah futuh. Futuh itu berarti terbuka. Sesuatu asalnya terbelenggu, tertutup, lalu terbuka. Itu futuh. Fathu Makkah. Mekah itu terbelenggu, orang muslim tidak bisa mengakses ke dalam karena dikuasai kaum musyrikin Mekah. Tapi begitu pada tahun ke-8 Hijriah terjadi fathu Makkah setelah terbuka. Hanya kalau doa kafaratul majlis gimana? Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, kan begitu? Wa atubu ilaik. Ini diambil dari mana? Diambil dari fathah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Lanjutannya apa? Fasabbih. Bertasbihlah, sucikanlah Allah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfir. Ya kan innahu kana tawwab. Sehingga kalau futuh, kalau kita mendapatkan kemenangan, kalau kita mendapatkan pemahaman di suatu majelis ilmu, lalu ilmu kita bertambah, itu bukan menjadikan kita sombong, justru menjadikan kita semakin banyak bertasbih kepada Allah. Ternyata juga saya selama ini salah. Ternyata selama ini ilmu saya masih sedikit, akhirnya bertasbih, lalu memuji Allah, memohon ampun. Bukan malah pun ilmu ilmu saya. Kamu tak tahu milik majelis ilmu, kapinter-pinter. Nah itu keliru jadi. Makanya doa kafaratul majelis itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini kok kalau dikupas kok jadi panjang ya. Jamnya kok berubah ya. Kita padahal tadi jam yang panjang di angka 9 sekarang sudah diubah. Bisa jalan sendiri. Memang waktu itu tidak bisa dihentikan sampai pada saat tiba ajal kita. Kalau jam bisa dihentikan, tinggal ambil contoh bagainya, berhenti. Tapi kalau waktu tidak bisa berhenti.
ya termasuk ciri-ciri yang ada dalam diri kita, artinya ciri-ciri kalau kita hilangkan mulai tumbuh, kita mulai meninggalkan dunia kita. Tapi sama waktu kita potong gundul terus tumbuhnya macet aja putih mana gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ngeten. Lalu yang kedua, ini kan anzala tadi. Yang kedua itulah namanya nazala. Yang nazala itu adalah yang turun berangsur-angsur selama 22 tahun lebih atau kalau digenapkan ya kira-kira 23 tahun ketika Nabi berada di periode Mekah selama 13 tahun ditambah periode Madinah. Kan Quran turunnya enggak langsung. Nabi ada pertanyaan dari sahabat, nunggu wahyu untuk menjawab itu. Muncullah sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, kan begitu. Kalau ada peristiwa apa pun, walaupun semuanya enggak mesti ada sababun nuzulnya, tapi turunnya kan enggak langsung. Inilah yang kemudian diprotes oleh orang-orang kafir yang enggak mau iman itu. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an. Sehingga sampai butuh apa? Diberi sesuatu itu kalau datangnya atau terjadinya timingnya tepat itu jauh lebih ingat dan jauh lebih mengena. Padahal diberi bullpen oleh teman, mungkin dulu waktu masih muda, kalau sudah tua bullpennya beli sendiri. Masih muda diberi bullpen, lihat di KKI biasa, hari biasa pun bullpen biasa, tapi kalau dikasih pas momen ulang tahun, jadi ada momen. Jadi tafwid untuk menguatkan warattallahu tartila, dan akan kami mentartilkan Al-Qur'an itu dengan tartil. Jadi lebih tidak kesusu gitu. Ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga para sahabat mengatakan, kami belum berpindah ke ayat yang lain, menghafal ayat yang lain sebelum kami melaksanakan isi dari perintah ayat itu. Ini bedanya dengan generasi sekarang. Kalau sekarang Qur'annya karena sudah sempurna, maka biasanya orang menghafal dulu. Tapi menghafal itu jangan kemudian merasa puas dan itu sudah final, belum. Sehingga kalau ada anak-anak kita yang mengambil program tahfidz itu sebagai pondasi, tapi harus dikuati dengan akidah yang tepat. Sebagaimana kalau di YouTube itu sering diingatkan oleh Buya Rozi itu, di YouTube kan banyak. Sekarang banyak orang-orang hafal Qur'an jadi khawarij, itu bahaya karena tidak dilandasi ke ilmuwan yang baik. Tidak didasari dengan akidah yang tepat, ini bahaya. Sehingga hanya dilihat teks Qur'annya, padahal memahami Al-Qur'an tidak bisa seperti itu. Belum lagi kalau difahami secara parsial, ini bahaya. Yang difahami hanya surat At-Taubah. Qatilul musyrikiina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Orang musyrik bunuh semua, perangi semua. Padahal kan konteksnya ayat ini apa, itu harus tahu. Ada ayat konteks damai, ada ayat konteks perang. Nah, damai diterapkan ayat konteks perang, ya tidak mampu gitu. Itu akhirnya terjadilah pemahaman-pemahaman yang radikal itu. Sekarang kan banyak lembaga-lembaga pendidikan yang perumunya itu tahfiz. Jadi bukan tahfil, tapi tahfiz. Orang kota itu menyebutnya itu. Ini gara-gara diserap ke bahasa Indonesia tidak punya huruf do, sehingga transliterasinya itu ditulis ada yang tulis ZH, ada yang tulis DZ. Iya kan? Sehingga orang yang tidak paham bacanya tafiz, ada yang tafiz. Tafiz, program tafiz. Nah, padahal tidak begitu. Tapi kalau kita yang paham bahasa Arab, bacanya tepat. Oke, saya lanjutkan. Jadi turun, yang berangsur-angsur ini diprotes oleh orang kafir. Makanya bahasanya nazala. Nazala itu turun berangsur angsur. Itu dari Baitul Izzah disampaikan kepada Rasulullah. Dan pasti kalau Al-Quran dibawa oleh Jibril, karena ayatnya jelas dalam Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin. Jadi yang membawa Al-Quran turun itu dibawa oleh Jibril alaihissalam.
Nah, sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diajarkan kepada para sahabat, diajarkan ke generasi dari generasi ke generasi sampai ke kita hari ini yang kita baca ini. Maka Quran itu riwayat. Jadi ada gurunya, tak bisa Quran belajar autodidak. Kalau belajar bahasa bisa, bahasa Inggris, dan belajar autodidak. Dan sistem-sistem sudah lengkap, grammar, lalu dipraktekkan, jadi Quran nggak bisa. Harus ada guru untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an, untuk menjaga keotentikan Al-Qur'an. Ini riwayat. Karena sudah bel, kita lanjutkan pakai episode yang lain. Ini belnya ini bel. Bel tak nih. Suruh, terbit matahari. Jadi, nah nanti bagaimana memahami Al-Qur'an? Makanya di sini yang dimaksud Ad-dinun nasiha li kitabihi dalam syarahnya dijelaskan ayat Al-Qur'an bimakna al-iman bihi. Al-iman kita sudah iman. Makanya termasuk kategori rukun iman itu percaya pada kitab yang diturunkan oleh Allah. Bedanya antara kitab yang terdahulu dengan Al-Qur'an itu begini. Kalau kitab terdahulu maka imannya itu cukup ijmali, ijmali global. Percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Injil, tetapi sudah dilakukan tahrif, disimpangkan oleh pemuka agama mereka. Karena Al-Qur'an menyatakan yuharrifuna al-kalima am mawadhi'i, yuharrifuna al-kalima mim ba'di mawadhi'i. Dan yang asli di mana? Tidak terbaca sampai hari ini. Tapi kita yakin Allah pernah menurunkan. Sampai sini cukup, tidak perlu tahu isinya Injil yang asli itu seperti apa. Dan sampai ke sana. Tapi kalau Al-Qur'an keimanannya harus tafsiri, tafsiri itu rinci. Makanya kita ini taklim begini dalam konteks termasuk nasihat di kitabihi dalam konteks beriman kepada kitab suci Al-Qur'an secara rinci. Ustaz ini menjelaskan ini, Ustaz ini menjelaskan ini, nanti saling melengkapi. Nah itu namanya. Nah kalau kamu sudah al-iman bihi secara rinci, disitulah seseorang akan bisa wal-amal bima fihi, mengamalkan sesuatu yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Lewat apa? Ya tentunya lebih baik mengambil dari apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas. Kalau kemudian kembali ke Al-Qur'an, maca Qur'an terjemahan itu, oh, ini maksudnya begini, itu sangat kurang, bahkan terjemahan itu ya kadang, ya memang enggak, terjemahan itu hanya untuk bantu pemahaman awal, tapi tidak untuk kemudian dijadikan pegangan satu-satunya. Karena di atas terjemah ada tafsir. Tafsir itu mengungkap hikmah, mengungkap hukum. Bahkan kalau imam-imam madhab itu bisa menggali hukum dari Al-Qur'an. Jadi jangan sampai ada yang terkena propaganda, ngapain kita ikut Imam Syafi'i, kita mending kembali ke Al-Qur'an. Loh, ikut Imam Syafi'i itu ikut Qur'an. Tapi setelah hukum-hukum yang dikeluarkan oleh orang yang disebut dengan mujtahid mutlak mustaqim. Nah itu, bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Karena semakin siang, nanti masaknya jadi semakin siang. Nah, ibu-ibu sudah mulai berdiri. Jadi berperlahan satu persatu. Tidak apa-apa, saya juga memahami. Karena ini, mu'alim, apa yang di depan ini yang kalau diterus-teruskan berarti tidak ngomong. Ini yang bahaya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yeah.